أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Itu aja tadi lepas sikit panas. Di matahari apa? Vitamin C. Vitamin D. Vitamin E. Vitamin E. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana kita dapat berhimpun pada pagi ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat dalam perkongsian kita pada pagi ini. Baik, antara tanda umrah dimabrurkan oleh Allah dan begitu juga haji, dalam hadis dari Ahmad, Nabi telah menyatakan, yang pertama sekali isya'us salam, yang kedua ita'amu ta'am, yang ketiga silatul arham. Ya, tanda umrah kita dimakbulkan Allah, baik yang telah melakukannya seluruh ni ataupun yang akan pergi, senang saja. Nombor satu, pastikan kita ni banyak bagi salam kat orang. Nombor dua, banyak bagi makan kat orang. Nombor tiga, jagalah silaturahim. Ya, nanti kita datang ke sini daripada jauh dengan wang yang kita belanja, kadang-kadang kita rasa penat. Maka bila penat tu terukir pada wajah. Yang peliknya bila kita nak naik lift tu, nanti kita berebut-rebut nak naik lift dengan orang. Ya. Dan selalu berlaku kadang-kadang bila kita penat sangat, wajah ni mengerutu je macam tu. Sebenarnya tanda haji ataupun umrah mabrur, kita banyak bagi salam kat orang. Macam mana nak bagi salam kat orang kalau tak senyum? Kerana kalimah yang kita ucapkan tu Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah. Kemudian satu hari kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, berapa banyak Rahman, Rahim dengan Assalamualaikum Warahmatullahi tu. Kerana kalau kita tengok perkataan Rahim ni, kata para ulama, Rahamim, Rahimun, merujuk kepada dua. Yang pertama Rahim dalam anggota orang perempuan, yang kedua Rahmatun daripada nama-nama Allah SWT. Kedua-duanya adalah mewujudkan dalam diri kita rasa sayang. Kalau daripada Allah, kita pinjam sifatnya. Itu sebab bila kita keluar rumah, kata Imam Mutawalli Syarawi, Allah tak suruh kita sebut Bismillahil Latifil Khabir, Bismillahil Azizil Hakim, Bismillahil Jabbar Al Mutakabbir. Nama Allah ada 99 yang kita tahu. Tak, Allah suruh kita pakai dua je, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau kita berusaha dengan orang, sifat itu berlatar belakang, mendarah daging dalam diri kita. Semudah kita start kereta pagi-pagi, kita keluar, kita tak langgar traffic light. Nanti kalau kita langgar traffic light, kita langgar orang tak bersalah. Budak walk grab ni, rider ni jatuh mati kat situ, anak ditunggu kat rumah. Betul kan? Kalau kita pergi pejabat, kita bekerja di pejabat, kita ada sifat rahmat kat pejabat tanah. Nak uruskan orang, kerana ni faraid ni, kena cepat uruskan, jangan tangguh-tangguhkan. Mudahkan urusan orang. Jadi indahnya Rahman dan Rahim itu Allah suruh kita pakai setiap hari. Tak payah pakai yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu Assalamualaikum Warahmatullah. Nampak tak? Mula-mula Allah mencipta Nabi Adam, Allah SWT telah pun menyuruh Nabi Adam ni pergi belajar daripada para malaikatnya. Pergi engkau. Dengarkan suara saya, dengar ke? Dengar. Kalau dengar, tolong bagi perhatian sekejap. Sekejap je, tak lama. Lama-lama pun 3 jam je. Jadi apa yang berlaku, malaikat telah pun bila Nabi Adam jumpa dengan mereka, malaikat mengucapkan Assalamualaikum. Maka malaikat menjawab Waalaikumsalam Warahmatullah. Malaikat tambah perkataan Warahmatullah. Jadi mulai hari itu kita keturunan Nabi Adam mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullah. Ditambah lagi Wabarakatuh. Itulah yang warid dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat yang kita pijak pada hari ini namanya Madinah. Nabi disebut oleh Allah, juga sifat yang Allah beri pada Nabi di hujung surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minin rauf rahim. Itu lagi dua sifat Allah bagi pinjam pada Nabi. Allah tak bagi pinjam melainkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Satu hari Nabi SAW jumpa dengan budak muda. Ya, budak muda ni nampaknya ada bakat, potensi. Jadi dia mesti dicungkil, dipolish, dibangunkan. Nabi kata pada dia, wahai Urwah, ambil duit 1 dinar ni, ha. Pergi engkau ke pasar Madinah. Dulu kat sana ada pasar Madinah kekal, tapi dah pun dilatakan dia buat lapangan macam dataran. Pergi engkau ke sana, wahai Urwah, belikan aku seekor kambing, kata Nabi. 1 dinar sama dengan 1,000 ringgit.
Hebatnya matuang dinar ni dia tak susut nilai. Walaupun pada hari ni dah 1400 tahun, seekor kambing yang berkualiti harganya tetap RM1,000 hari ni, betul kan? Jadi Nabi bagi pada Urwah budak muda ni, usianya dalam 20-an, ambil kau duit ni, pergi beli kambing. Urwah membawa dia Serina Nabi itu pergi ke pasar Madinah dan membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar yang sepatutnya dapat 1. Macam mana cerita tu? Urwah ni bijak budaknya, panjang akalnya. Dia dapat 1 dinar, dia pergi beli seekor kambing. Lepas tu nak balik dia tanya, siapa nak beli kambing Rasulullah? Siapa nak beli? Siapa nak beli kambing besar? Ramai yang tak